السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إنه مهدي سبع قسم الدس. Tuan Ketua, para sahabat-sahabat guru penolong kanan, sahabat-sahabatku, para sahabat pimpinan pelajar, saya tak lupa juga kepada pelajar-pelajar sekalian, putera-puteri Sekolah Menengah Abdul Rahman Sari Kuantan. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah sebab dapat kumpul pagi ini kerana akan menengok ceramah saya sehingga pukul 11:30. Tak apa hati je. Pagi-pagi minggu lepas dalam hari Sabtu Ahad, bangun-bangun tidur, kita telah diberi dua berita. Satu berita sedih, satu berita gembira. Berita gembira ni tidak lain dan tidak bukan Brazil menang. Dan begitu sedihnya, kita telah kehilangan seorang biduan dah. Biduan yang tak. Berita negara, Salifain, Ustaz Minal. Jadi tak suka nak cerita kenapa dia pergi. Bulan puasa, rupanya malaikat je. Rupanya syaitan je ke negara. Malaikat maut ada juga rupanya. Ingat ke tak ada? Jadinya, Ustaz tak kisah tu lah. Tapi bila Ustaz tengok, buka-buka WhatsApp, rupanya tengok seorang dia jaga baju merah. Seorang anak dia, Alif, sedang mengimamkan solat. Kenal seorang ibu ni. Ustaz rasa cukup taru, Ustaz berdoa, ya Allah, Ibuan ku. Ada kata aku mati nanti. Ya. Kalau kata mati nanti, biarlah anak aku yang mengimamkan solat jenazah aku, biar anak aku yang mandikan aku. Ya. Anak-anak sekalian, jangan lupa, kalau ayah kita mati, mak kita mati, maka kita jadi imam. Senang je. Ya. Senang je solat jenazah. Bukan payah kan? Beberapa rakaat? Dua rakaat? Belajar sekarang. Tak tahu gitu ya. Tak tahu. Belajar sekarang. Kalau yang dah tahu tu, saya yakin dah tahu kat kira ni. Daniel mana Daniel? Ada? Ada. Tak kenal Daniel seorang ni. Bawa tu Ustaz semayang, semua dia ada. Pakai jumpa. Ingat tu Ustaz kot. Pergi ke tali tu baru. Saja dia. Sekadar mengambil kenangan manis waktu bersama. Okay, baiklah. Sebelum tu kita tengok masa tajuk je. Saya pun normal sekian. Tajuk je tengok muka moyok ni tadi. Nak bagi start engine dulu. Hari ni kita hari ke 9 Ramadhan. 9 Ramadhan. Sebelum ni kita start tadi. 9 Ramadhan. Maksudnya tinggal lagi 21-20. Tak apa 20 lah. Lebih kurang 20 hari ke 21 hari. Allah lamanya. Ya. Dalam keadaan kita, kita perlu masuk sesi kedua. Dia ada tiga sesi. Sesi kedua ini. Yang mana awalnya kita tahu dah. Awalnya rahmat. Semua kita tahu dah. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah ni semua orang dapat. Orang tak beriman dengan Allah pun. Orang beriman dengan Allah pun dapat. Orang di masjid pun dapat rahmat Allah. Orang main mercur pun dapat rahmat Allah. Semua dapat rahmat Allah. Ya? Okay. Semua dapat rahmat Allah. Yang best sekali. Bila awal Ramadhan ni. Bila awal-awal ni tanya dia sampai WhatsApp. Dekat mana cepat sekali solat terawih tanya. Oh. Marah dia. Panggil Imam Hafiz. Sini Imam Hafiz. Sini Imam Hafiz. Sini Imam Hafiz. Oi. Tak puas hati tu. Ya. Yeah? Semain terawih boleh duduk. Buat dia kasi muda. Anak-anak sekalian. Semain terawih boleh duduk. Tapi jangan marah sangat . Boleh duduk. Baring boleh tak Ustaz? Soh tak semain terawih baring? Boleh juga. Malam ni test baring. Baring. Baring.
aktiviti sebetulnya maksud saya empat aktiviti bangun bangun dan yang berpikir sangat dengan Allah ya, itu dipuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak ampunkan dosa kita. Baiklah, sesi keduanya nanti masuklah kita hari ini sesi keampunan. Keampunan Allah ini tak semua orang dapat. Keampunan Allah ini tak semua orang dapat. Ya? Orang yang beriman je, orang buat permohonan je, isi orang permohonan je dapat. Orang yang mencong tak dapat. Ya? Ha, sesi kedua ni. Maka kita perlu minta sungguh-sungguh. Minta keampunan. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allah kata dalam Al-Quran firman Allah, jika hamba bertanya kepada aku, kata Allah, kalau hamba bertanya aku, mana aku? La inni qarib. Aku dekat, kata Allah. Allah berapa sayangnya Allah kepada kita. Allah rasa dia dekat dengan kita. Aku akan sahut panggilan orang-orang yang buat pertanyaan kepada aku. Aku akan jawab, kata Allah. Aku akan jawab, kata Allah. Maka apa? Maka sahutlah seruan aku beriman kepada aku. La'allahum yarsudun. Mudah-mudahan kamu menjadi golongan orang yang baik, orang yang benar. Dan anak sekalian, kita ni tak sedar Allah dekat dengan kita. Cuba cek balik puasa kita. Berapa tahun kita puasa? Daripada jam berapa kita puasa? Kadang-kadang kita puasa ini, sedikit pun, sejengkal pun tidak mendekatkan jarak kita dengan Allah. Sejengkal pun puasa kita tidak mendekatkan jarak dengan Allah. Sebenarnya puasa ini, yang sesi ketiganya nanti, Allah nak menjauhkan kita daripada neraka Allah. Jauh pada neraka, mana ada tawaran yang lebih hebat daripada itu, anak-anak sekalian? Tak ada tawaran yang lebih hebat daripada Allah tawarkan kepada kita jauh neraka Allah. Kalau doa kita pun tak diterima Allah, saya lepas semayang malam-malam sebelum tengok bola, doa banyak, panjang doa. Isteri saya tanya, abang-abang, ya sayang, awak suka ya? Awak tu panggil ayang tak apa, tak kahwin pun lagi ayang-ayang-ayang tip ayang. Awak saya panggil suka bro. Cikgu suka kau. Kenapa? Apa doa panjang tadi dia kata? Tapi kenapa? Kalau Allah tolak doa kita tadi macam mana bang? Kalau Allah tolak doa kita tadi macam mana? Duduk tengok. Kan? Nampak macam mana kata? Kalau Allah tolak macam mana? Kita apa katanya kita minta. Tapi kalau Allah tolak juga macam mana? Tapi abang minta satu je. Tolong selamatkan kita, mak ayah kita, ibu bapa kita, anak-anak kita daripada neraka Allah. Nak bersama juga. Nak bersama dengan anak kita pergi tadi bilik sebelah tengok anak terlolek tidur, ada yang jatuh katil. Kan, kira-kira hilang semana pula. Mak ayah buat katil. Ini nak selamatkan semua ni. Ha, ni betul ni. Ha. Saya tanyakan isteri saya, mesti tengok anak kita. Kalau anak kita ni sayang, kita jaga kita agar selamat daripada neraka Allah. Kalau sayang mak ayah kita, kita usahakan selamat daripada neraka Allah. Jika sayang anak-anak kita, selamatkan daripada neraka Allah. Tengok, boleh ya Allah. Tengok. Kalau kita berpisah dengan anak kita ni, saya beritahu, kita payah nak jumpa dah. Ibarat kata trilion tahun, bilion tahun belum tentu lagi. Maka orang perempuan bila cakap gitu nangis terus. Yalah, Allah Ta'ala pun tak tahu. Jadi selamatkan kita, mu'afah kita daripada neraka Allah.
itu yang paling utama. Dan Allah turunkan pula 10 malam terakhir. Allah kata ifkum minan nas, jauhkan daripada neraka. Nak selamatkan kita daripada neraka ini, Allah beri satu tawaran yang cukup besar daripada Allah. Kalau hari ini tiba-tiba saya tengah ceramah, tiba-tiba datang satu lori tawaran murah. Tawaran murah. Beli satu dapat 50. Anda kata, hanya yang cepat sahaja dapat. Sekarang pengangkutan disediakan di luar. Rasanya tinggal dua orang je. Tinggal yang lain semua kerja sana. Cikgu dulu. Bukan cikgu sekolah sini, cikgu sekolah lain. Awak habis. Itu tawaran. Tapi tawaran ini kita relax je. Tak ada benda-benda rasa pun. Tak ada benda pun kita rasa daripada ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Di akhirnya Allah Ta'ala beri tawaran yang cukup hebat. Okey, baru 7.50. Ada lagi 2 jam 40 minit lagi insyaAllah. Allah beri tawaran yang cukup hebat kepada kita. Kita tak nak ambil peluang ini. Kita tak nak pun ambil peluang. Sebab apa? Adakah kita merasa kita cukup baik dengan Allah? Kita ni degil sangat dengan Allah. Allah suruh banyak benda yang kita tak nak buat. Allah suruh banyak benda kita tak nak buat apa yang Allah suruh. Tetapi kita, kita rasa kita cukup baik pula Ramadan ini. Kita hamba Allah anak-anak sekalian. Kalau pula Ramadan ini, Allahu Akbar, hebatnya kadang-kadang. Dan kita pula merasakan bahawa puasa kita hebat, 13 jam tak makan ni. Inilah orang susah tak makan, kita beritahu. Inilah orang susah tak makan. Jawapannya sangat berbeza anak-anak sekalian. Orang susah dia tak dia makan hari ini. Dia makan hari ini, dia tak tahu bila dia dapat makan lagi. Kita menu 30 hari cukup dah. Macam-macam jenis. Anak saya bawa balik kedai, abang air, kenapa dua ni? Air soya kincau, bungkus sekali. Rupanya banyak air campur bulan puasa. Soy chow nama dia. Saya tak pernah dengar. Masa saya sekolah tak ada soy chow. Soya-soya, cincau-cincau. Zaman sekarang soy chow. Campur. Ha, soya campur cincau ada kan? Ada. Teo. Peci. Ada campur bulan puasa. Sedap. Bila pun tak puasa, tak sedap pun. Tak pernah saya minum teo peci. Saya lah. Air apa? Longan. Campur lai cikang. Sedap tak? Apa? Longkang. Tak kok. Belum-belum puas. Itu dia anak-anak sekalian. Macam kita ini persediaan. Allahu Akbar. Macam kita tadi cakap. Orang sesak. Oh, kita puasa. Bukan je letih sangat pun. Kalau hari cuti, lepas subuh, sampai tidur balik sampai pukul 12. Macam saya rasa. Pukul 12 kita tidur. Lepas tu bangun tidur, pukul 12. Orang rasa pedih sikit pun. Oh, lamponya. Pukul 12. Sampai pukul 1 lebih. Itu waktu tu dia kritikal. Sakaratul maut. Waktu tu dia kritikal. Kemudian, lepas tu, tidur semula sampai pukul 5. Ha, bukan saya, saya ustaz tak. Awak. Tidur balik pukul 5. Bangun tidur lepas asar. Bazar Ramadan. Masa pergi bazar Ramadan, mana letih? Ada orang yang pergi bazar Ramadan sampai... Sekor lah tu, air pukul 5, RM2.01, pukul 7, RM1, 7 suku, RM1 semua. Sekor macam kuat, okey. Oh, ambil pelacur lagi, tak ada masalah tu. Kemudian balik rumah, 7 suku buka, mana letih? Tak letih pun. Cabaran sikit bagi orang susah nak makan, ni anak-anak sekalian. Awak tengok rancangan besar memuji video. Jangan tengok OPP-nya. Yang Rafiq, tengok sangat. Tengok bersama Muji B3. Ada orang tu, dia bagi makan. Anak dia makan nasi dengan garam je. Nasi, lauk garam. Garam tu muak dia. Cairkan garam tu. Masuk dalam air panas. Bagi anak makan nasi dengan garam. Tak ada benda. Anak dia makan dengan senyum, anak dia makan. Allah Rabbi Ustaz try makan sekali tak tertelan anak-anak sekalian. Ustaz try buat juga. Tak tertelan di tekok kita. Tak sedap. Sedangkan kita hari ini yang duduk asrama. Duduk asrama. Angkat tangan duduk asrama ada. Tak ada.
Apa dia selamat ada orang? Oh, ibu nak puasa tipu kau. Siapa duduk selama angkat tangan? Ada. Asbura? Ada. Kita duduk asrama ni. Ustaz jadi wanda 10 tahun di Mahat Sultan Ahmad Syah. Kadang-kadang Ustaz tengok nasi. Lauk ikan lemak tinggal. Ikan mana lemas? Dia panggil ikan lemas. Mi tak sedap pun kadang-kadang dia buat. Ustaz dapat lagi Ustaz lempang di belakang itu. Ingat lagi. Sedangkan orang tak makan. Ya? Orang tak makan. Kita dapat makan dan bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sama dengan yang susah. Tak sama. Kita lagi ni makan Allah. Memang suara nak makan. Tak dinafikan lah. Tengok mak kita. Sebelum Ramadan, tengok berapa belah biji kukur resmi dia beli. 16 biji. Mak kita 16 biji. Cikgu kita lebih kurang lah. 16 biji cikgu. Yang perempuan ialah kita esok. Suka hati suami dia. Mesti sedap buka puasa tahun ni. Hari pertama, ayam masak kicap. Je. Mesti masak ayam masak kicap. Kedua, telur masak kicap. Ketiga, ayam masak kicap. Hari keempat, kicap dia ada. Bang lauk beli, bang pening. Bersedia tu maknanya. Kita dah bincang dah benda nak buka puasa. Ya? Tak apalah nak buka puasa. Itu Nabi SAW beritahu kepada kita. Tidak akan disambar oleh api neraka. Tubuh yang mana? Manusia yang mana hati dia rasa gembira? Bila nak sambut Ramadan. Kita ni sambut Ramadan, Allah payahnya rasa. Pengang betul Ramadan pula. Lama ni baru 9 hari, 10 hari puasa. Bila nak habis mati ni? Tak mati. Tak ada lagi sejarah dunia orang mati puasa. Tak ada. Tak ada lagi orang mati 13 jam tak makan. Tak ada lagi. Tapi orang akan mati kalau 13 jam tu deret dia makan. Mati tu. Mati deret. Awak melakukan. Cuba deret. Lepas bulan Ramadan makan. Daripada pukul 7 makan tak henti. Makan minum. Mati awak. Tapi puasa tak ada orang. Puasa niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kerana Allah. Sebab tu kadang-kadang orang puasa dia dapat lapar dahaga saja. Bulan puasa pun, bulan Ramadan ini saat Allah tutupkan pintu neraka, buka pintu syurga. Dia tak mau masuk syurga. Dia tak buat amalan banyak. Dia semayang terawih dia, waktu lepas isyak dia keluar, orang kena semayang, dia bahan murah. Lepas tu ramai tengok, oi, bahan murah, dia kata lepas 4 dia keluar, bahan murah. Lala, amal lah ikut sama. Bila Tok Imam keluar habis licik, tinggal pinggan dia. Sambung pula pasal pinggan tu. Di saat itu dia buat benda-benda yang mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni hamba Allah. Ya? Hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan susah pun ikut cakap Allah. Ada tak yang Allah suruh susah kita anak-anak sekalian? Tak ada kan? Ada tak suruhan Allah yang susah untuk kita? Sedangkan Allah hari ini nak bagi kita pada hari ini peluang masuk syurga, tak nak lagi. Ni orang perempuan. Ya? Yang perempuan ni, yang lelaki tak apa, tak dengar sekejap. Yang perempuan ni mudah nak masuk syurga. Ya? Mana ada suami, ada suami tak ada? Tektik sebenarnya, nak tuju cikgu belakang, tektik. Yang mana ada suami, hidang kau suami yang terbaik sekali. Makan pinggan terbaik sekali. Nasi terbaik sekali. Masuk yang terbaik sekali. Sebab hidangkan suami air yang menghilangkan dahaga suami. Surga panggil aku nak kira masuk surga. Tapi kadang-kadang dengan suami kita, aduh, tengok mak kita, bagi ayam kita makan pinggan sabun. Ya, tengok suami makan, angkat, uih, fat, pinggan. Dia cari sabun yang mana beli sabun dapat pinggan. Beli sabun dapat gelas. Tengoklah. Layar. Pinggan fat. Pinggan lauk. Lagi dekat. Rasa-rasa trojan. Betul. Tak boleh. Tak boleh. Sebab saya cakap saya kena tindak sekali.
makan nasi. Isi nasi panas, pecah pinggan. Apa pecah, tengok-tengok pinggan. Layar. Layar itu muka orang layar dia bagi. Apa bagi abang pinggan layar? Yang abang beli pinggan mahal-mahal, akopal tu mana? Akoros, akoros. Kadang-kadang dia kata abang, nanti untuk raya ni, untuk tetamu, amboi. Untuk tetamu. Lala kata tak apalah, kalau pinggan yang lawa tu, nanti bila abang mati, perlu ditahlil, keluarlah pinggan tu untuk ditahlil abang. Dia sayang. Sebab orang perempuan ni, dia takut bila dengar suami dia nak mati. Dia takut. Takut bila saya ke suami aku nak mati. Berbeza dengan orang lelaki. Dia tak takut sangat dengan bila dia nak mati. Lebih teruk lagi ada yang suka dia ni bila tu mati. Bukan saya lah orang lain. Orang lain. Esok tu gila pinggan macam pengantin. Itu kita cari kita. Esok tu sesak pinggan. Macam hotel kenapa ni? Jangan makan dia punya Allah. Aku nak makan kata. Tak apalah. Yang terbaik untuk kita. Ni ya? Terbaik. Cakap kat mak-mak. Pinggan sabun ni, dia bagi kucing dah makan. Akan suami makan ayam, makan pinggan sabun, mak. Kata, Ini sebaik. Baik tak? Dalam keadaan hari-hari makin suntuk, masa ni bukan lama. Masa Ramadan ni sekejap je. Kita hari ni. Kita hari ni, saya. Saya dah 10 tahun kahwin. Bila ulang tahun perkahwinan, sekejap rasa kita kahwinnya. Saya kata, kejapnya bang. Kita kahwin dah 10 tahun, dah dalam tak sedar. Saya dalam hati saya nak gurau tapi tak sampai hati. Saya nak gurau kan dia? Lama rasa. Tak sempat aku nak gurau. Oh, jangan gurau gitu. Saya nak gurau tapi saya ni kuat gurau juga. Tapi tak dalam hati nak cakap. Rasa lama dah 10 tahun. Rasa macam 25 tahun. Sekejap 10 tahun tu sekejap. Macam hari ni usia saya. Umur saya hari ni 23 tahun. Umur saya 37 tahun. Sebenarnya usia kita ni makin lama makin pendek, kan? Makin lama makin pendek. Kalau esok saya mati, usia saya cuma bertinggal satu hari. Satu hari. 30 tahun sekejap je rasa. Macam tuan pengetua. 57 tahun sekejap je rasa masa berlalu. Sekejap je rasa. 57 tahun sekejap. Apatah lagi Ramadan yang cuma 29 hari. Adakah awak rasa lama? Awak rasa lama tak? Awak hari 17 tahun dah. Oh, sekejapnya 17 tahun. Dulu masa kecil rambut ikat kelapa dua jalan. Rasa sekejap hari ini. Ini kan blok kita menghabiskan 29 hari. Ini rasa lama. Allahu Akbar. Quran banyak mana kita baca. Sehari awak baca 200 ayat saja. Sebulan habis lah lebih kurang. 200 ayat lebih sikit. 200 lah ambil. Sebulan habis lah. Tapi kita rasa lama sangat nak baca Quran 200 tak? Gila. Gila parah. 200 ayat awak baca majalah mangsa betik hiburan. 200 ayat ni sekarang. Ada ni? Cik tak tahu. Baca majalah hiburan tu, baca buku cerita kata berapa ribu ayat relax baca sehari. Sesuatu dah habis. Quran 200 je bulan puasa ini kalau tak mampu. 200 je sekurang-kurangnya baca. Sebulan habis lah. Banyaknya. Baca buku cerita-cinta. Cinta ku hanyut di lautan api di bahan dukung contoh. Relax baca. Tapi tidak aku amin untuk Bismillahirrahmanirrahim. Mengantuk lalu. Ada orang jumpa saya. Payuk betul tak saya ada masalah ni nak tidur doktor. Jumpa doktor pun. Doktor kata pun saya tak tahu penyakit benda. Tapi payuk tak tidur. Saya kata cuba baca Quran. Saya datang betul tak baca Quran ngantuk lalu. Ini aku baca Quran kasih semangat.
dan ya alif lam mim sadaqallah pasti malas baca cerita baca cerita dekat sorak baca buku cerita baca dialog cerita apapun macam tu juga kalau abang tak ada nanti saya jaga diri baik-baik tau. Pastikan apa yang kita janji ni kita pegang besar. Abang jauh tapi kalau rindu pada abang tengok pula abang kalau kita tak ada antara kita jauh kita masih sihat pula ni apa baca tak atur aku dengan Al-Quran baca dari kami kita baru kita lewat Quran antarabangsa kan hantar Quran antarabangsa kita tak tengok kadang-kadang kita tak tahu suara daripada hujan baju iza ulku fi adam ya'ula syahiqa wa niyatafur baca aku boleh baca gitu dia baca tengoklah benda tepi translation dia tu kita alis lalu kilauan emas alis lalu rancangan tengok benda lain kan wah aku boleh baca gini dia kata siapa dia tak tahu tengok dia cakap apa iza ulqu fiha sami'u laha shahiqahu wa hiya tafur jika mana dicampakkan orang yang derhaka kepada Allah orang yang maksiat kepada Allah ke dalam neraka akan menggeretuk-geretak malahnya neraka tersebut kepada orang yang derhaka kepada Allah. Kita ambil tu rasa takut sikit. Ini tak, kita tak baca, kita tengok itu. Tengok dia pula, Allah. Hitamnya. Pipi tepat pula. Memanglah dia pada sana. Tak kisahlah. Bila gerabah ini lagi teguh, hitam-hitam. Hitam biru. Maksudnya dalam silam macam tu kan hitam di kebiru-biruan. Kita hitam, kita dan adik-adik hitam manis. Ha, macam saya, hitam-hitam manis ada suami pek cantik orang. Tapi bila hitam ni tidaklah hitam, hina, miskin, papa, kedala semua ada. Yang belakang awak nak buat lelaki hidup, ada. Saya cita-cita saya nak cari suami yang hitam, papa, kedala, papa, miskin, ada. Tak. Tapi ketika menisrak Mi'raj, Nabi panggil Bilal. Bilal, come to me. Why Rasulullah? Bilal, mari sini. Ketika aku tengok dipertontonkan pintu syurga oleh Allah, aku dengar tapak kaki kamu ada dalam syurga Bilal. Allahu Rabbi. Bilal yang hitam itu diangkat martabatnya kerana apa? Iman kepada Allah. Aku dengar tapak kaki kami berjalan-jalan dalam syurga Bilal. Seolah-olah engkau ni masuk syurga lebih dulu daripada aku. Bilal antara seorang yang dijamin oleh Rasulullah antara 10 sahabat yang masuk syurga suatu hidup-hidup lagi. Bilal sahabat sepertinya hamba hitam berhasil. Tapi Bilal masuk syurga, Allah tak pilih. Allah tak pilih handsome, Allah tak pilih kaya, Allah tak pilih kita ni pangkat tinggi, presiden dunia. Contoh, pangkat presiden dunia tak ada dah hantar lagi tu. Oh ada tak presiden dunia, tinggi sekali. Presiden alam dunia, masuk marah dia presiden. Allah tak pandang juga. Sebab apa? Sebab Allah bagi. Jawatan ni Allah bagi. Muka handsome macam saya manis, Allah bagi. Saya tak minta dilahirkan se-handsome macam ni. Allah bagi. Semua Allah bagi. Jadi kita perlu bersyukur dengan Allah. Jaga apa yang Allah kurniakan kepada kita. Ya, jaga apa yang Allah kurniakan kepada kita sungguh-sungguh anak-anak sekalian. Ha, minta maaf saya sama tengok jam sebab saya dapat mic phobia. Ha, nak cakap sama. Baiklah. Allah subhanahu wa ta'ala beritahu kita banyak nak tolong kita ni. Tapi kita tidak memilih untuk menerima pertolongan Allah. Sombong sangat kadang-kadang. Sombong sangat kadang-kadang Allah Ta'ala. Nampak ni tak ambuh ikut. Tak ambuh ikut. Allah suruh tak ambuh ikut. Rasul suruh tak ambuh ikut. Dan mu nak dengar cakap siapa? Kita ni nak dengar cakap siapa? Angkat
jelas suruhan Allah dan Rasul. Payah ataupun datang tidak baik untuk dia. Angkat tangan. Dia rasa apa yang Allah suruh, Rasul suruh mendatangkan benda yang tak baik kepada dia. Angkat tangan. Tak ada semua Allah suruh untuk menyelamatkan kita daripada neraka Allah. Untuk memohon kasih sayang Allah. Untuk menjamin rindu Allah, sayang Allah kepada kita. Untuk menjamin cinta Rasulullah. Ini sayang Rasulullah bukan pada malu Rasul saja. Kadang-kadang malu Rasul, kita sayang Rasulullah. Kemudian tak ingat ada Rasulullah. Gaya ingat Rasulullah, tak ingat kadang-kadang. Sebulan ini kita masuk dalam University of Ramadan. Dia ada banyak kos. Kos puasa ada, kos kiamulai ada. Banyak kos. Kiamulai bangunlah. Kalau kita boleh bangun sahur, cuba bangun buat kiamulai. Berapa orang di antara kita yang berusaha untuk kiamulai? Tapi jangan beritahu orang pula, eh? Ha. Macam saya, walaupun saya buat jasa ayam mulai, saya tak beritahu pada orang. Kiamulai, Allah. Kata-kata kiamulai pun takut juga. Kau terus banyak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba dengar jam pukul 4 pagi. Dum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dum. Arrahmanirrahim. Dum. Bahasa jauh aku tak ada bunyi loceng gitu. Assalamualaikum. Raya pada tempat tidur. Takut tu lah tengok sangat cerita yang rapi ni. Mula dah takut. Tengok cerita, pilihkan cerita yang berbeza sikit. Tengok yang rapi tu. Kan yang rapi. Tengok cerita yang bagus-bagus sikit. Ya? Tengok cerita bagus-bagus sikit. KL menjerit ke? Ha, tengok cerita yang bagus sikit. Ya? Ha. Yang rapi pun dia takut. Padahal tak datang dia pun hijam. Rasa takut juga. Tengok cerita yang aku rasa nak tidur. Lala tidur. Tidur tak takut pun. Ha, tidur tak takut ada. Tak ada tak takut. Tidur bunyi. Bunyi. Nantar. Ha, kan? Ha, itu di antara kita. Kita boleh bersusah payah untuk dunia kita. Tapi kadang-kadang dengan Allah, kita lebih kurang dengan Allah. Macam Ustaz pernah cakap dulu. Semayang pun kadang-kadang kat rumah pakai kain pelikat je. Yang laki ya. Semayang pakai kain pelikat, tajuk tak pakai. Amboi, seksi betul. Depan Allah ni pacu tak makan ni. Ustaz, sah semayang ustaz. Dekat bawah. Aurat lelaki pusat dengan lutut je. Sah. Betul lah sah. Tapi lepas ni, malam ni kita pakat-pakat kain belakang itu pergi kuantan perik dan meramat. Dia kata, oh. Kompa kena tangkap belakang orang kata orang gila tu. Dengan Allah dia paling smart sekali. Ha, yang perempuan. Semayang dia telekong itu, telekong yang cantik. Tengok pada jauh, oh cantik ni corak. Rupanya dekat tai lalat lama tak masuk. Jangan nak keluar bergaya sungguh. Hudung pink, baju warna merah atau pemerun. Wajib. Kalau tudung warna merah, baju kuning, kain hijau, obat dia tak keluar bandar. Tengok, tapi dengan Allah dia buat lebih kurang. Telekong basuh, basuh. Bila masuk telekong, masa tiga atas satu sekarang, tiga atas empat. Dengan Allah kena jaga. Dengan Allah kena jaga. Yang laki dengan Allah, pakai wangi-wangi semayang ni. Pakai wangi-wangi. Semua wangi-wangi. Yang perempuan boleh wangi tak? Boleh. Boleh wangi. Perempuan boleh wangi. Sekadar dia tidak bagus tu. Jangan pakai terlampau sangat. Oh, pelampau. Oh, tu waktu itu panas selalu memberi. Kong, kong. Jangan cakap itu. Pakai jangan bawa musuh sudah. Jangan pakai bila orang laki lalu tengok. Oh, kan. Sampai kadang-kadang naik kereta api berkejur tengok. Macam nak elan. Kejur naik kereta api. Kalau saya nantuk dah. Kita naik kereta api, dua kereta api kejur. Langkau sini, langkau sini. Nak bagi benda tertinggal barang. Kenapa masa tu? Elan-elan ni pun kadang-kadang Allah. Buatlah elan yang best sikit. Kan? Kadang-kadang elan tengok body tough ketul-ketul macam saya ni. Tengok keluar, ini benda ni. Mesti gila. Ang-ang dia. Macam terus berat tu nak elan. Rupanya. Kalau nyamuk tu pada anak saya kecil. Dia 5 tahun ni. Tak payahlah panggil yang itu. Kata.
punya ubi kok, mami. Cepat membunuh kamu. Tak iyalah. Kasih ucuk kau, eh. Ini saya menerima Ramadan di pagi-pagi ini, eh. Pagi-pagi biasa kita pagi monyok. Bila bulan puasa, monyok. Nak-nak awal bulan puasa, patutlah diam. Orang yang paling baik, dia diam daripada perkata yang tak baik. Ya, ha, dia diam banyak perkata tak baik. Macam kita awal Ramadan itu kan. Nak cakap sikit pun, ui, nak dengar ngumpak. Ini sahimun, aku sedang berpuasa. Nak cakap ni, cerita. Ini sahimun. Kadang-kadang kawan cuci, nak cerita betul. Ini seluar muka yuk. Seluar, ini sahimun. Air kedua, oh ni sikit. Aku ni orang berpuasa. Air keempat, orang cakap benda ni empat sikit. Air ketujuh, aku ada satu cerita. Oh, ni pula jadi tapi macam saya selalu cakap, jangan risau. Sebab kita ni, sebab orang kita, orang Melayu, banyak ada ayat-ayat untuk menghapuskan dosa. Ya, ini kelebihan Allah bagi untuk orang Melayu. Dia ada ayat menghapuskan dosa. Ayat pertama seperti dia berkata, aku bukan nak mengumpat tapi memang betul. Tak berdosa. Tak berdosa. Dosa tak? Aku bukan nak mengumpat. Dia bukan mengumpat tapi dia memang betul. Maaf dengan muka. Ya betul. Aku kena mengumpat tu betul. Mengumpat lah namanya tu. Adik, Kak Long, Kak Cik, Kak Bang, Kak Nak, Kak Tun. Kak Tun pulak sini, eh. Itu mengumpat nama dia. Kalau tak betul, dia jadi fitnah. Kalau betul mengumpat, tak betul fitnah. Orang mengumpat ini, dia hampir-hampir akan pergi kesudahan dia nanti. Mudah sangat nak pergi kita itu kepada fitnah. Saya masih ingat lagi waktu saya belajar. Bala. Bala budak India tu. Bala mati. Waktu tu SMA WhatsApp tak ada, ada handphone je. Handphone pula bunyi dua je waktu tu. Tak ada bunyi sekarang macam-macam bunyi. Waktu saya belajar waktu dua je handphone. Waktu tu apa tu? Tak ada handphone langsung. Dibikir-dibikir tak ada handphone. Maka jumpa handphone je. Dia dua je bunyi waktu zaman saya. Satu bunyi dia, bunyi kedua, sama tu, bunyi panjang-panjang sikit tu. Telefon gitu je. Bala mati, saya ingat sebab belajar kursus dengan dia kan, ha, kursus ambil kursus kat dia. Bala nama dia, bala mati. Saya tak sedih mana kau rasa, tapi cerita bala mati tu. Oh, tak apa, telefon bala, mungkin dia sedang dia angkat, nak tahu kisah kan. Tiba-tiba bala yang angkat. Takut kok. Sebab malam kan. Tengok sebab masa tu tengok cerita hantu kok. Orang cerita saya biar je. Orang tu cakap ni kenapa so telefon kau nak cakap ni kenapa? Orang pula. Bala. Ha. Apa? Buat apa? Kau dengar mau mati. Aku pun banyak orang telefon kata aku mati. Rupanya selasat. Siasat punya siasat. Rupanya bala pergi tengok mak saudara dia mati. Itu orang tu bukan nak mengumpat. Memang betul lah dah bala tu mati. Sebab dia hampir kona-kona. Tak mesti bala tu pergi mak saudara dia mati. Mak bandung tu kau bala tu sakit di hospital. Dengan mak saudara dia. Mak saudara dia tengok jaga bala. Dah bala mati. Nah, itu mengumpat jaga ya. Di bulan puasa ni, hari ke-10 ni selalu orang memulakan aktiviti mengumpat kepada dia. Ya? Ha, jangan mengumpat orang tak baik berdosa. Letih kita puasa dapat bahagia pada orang. Kan? Ni ada orang mengumpat saya ni, ada ni. Ha, dapat pahala ke saya? Ha, mengumpat ke lagi tu? Dapat pahala, relax-relax dia dapat pahala pada saya. Mengumpat lamanya, tasirah. Pecah tak berhenti. Tasirah lah itu. Tazkirah. Dah dengar benda sama dah. Dua kali dah dengar benda tazkirah ni Ramadan. Banyak kali dah dengar. Tiga kali dah. Lama tiga kali rasa lama. Awak balik tengok cerita Piramli Doreli 87 kali dah tengok. Senyum lagi, eh. Okey. Orang Melayu ada satu lagi ayat terus.
Kalau term ni konon tak salah betul lah. Macam saya dulu di Mahat SAS dulu, saya warden. Pelajar tengah prank itu, saya ambil otak, saya ketuk oleh dia. Murid pun terjaga. Dengan muka yakin, ustaz dia kata, tadi dalam kendal ustaz kata kalau kita tak sengaja, tak menjadi masalah, Allah pun tak marah. Ini saya ustaz, saya tertidur ustaz, dia kata. Ustaz ketuk saya. Oh, muka. Macam ulama waktu cakap. Ayuh, saya tertidur. Lepas tu saya pun cakap dia, eh, awak tertidur betul? Awak tertidur waktu berat. Saya terpukul. Macam mana? Jadi awak tertidur, tak salah. Saya terpukul. Di antara kita tak ada salah kan? Oh, dia sangat. Macam berat je tidur. Saja jadi berat. Tengok-tengok hukum dia. Hukum matematik. Boleh baca buku matematik. Saya walaupun tak berapa pandai dengan matematik, tapi saya tahu kena buat latihan tu. Saya matematik memang lemah. Admit okey. Matematik lemah. Tengok biasa Allah Allah. Baiklah. Ini kita nak jaga keluar masuk ni, Universiti Ramadan ini keluar nanti mesti jadi lebih baik daripada sekarang. Keluar Ramadan nanti kalau orang nak pergi surah, rasa rajin, nak pergi surah kalau tak ada benda-benda. Kalau orang rasa sebelum masa Ramadan ini jaga ngumpat, lepas Ramadan ini pun tak ngumpat. Kalau sebelum Ramadan jadi baik, tahan muayah, lepas Ramadan pun jadi baik. Nabi SAW dalam satu kisah naik, Nabi naik ke mimbar. Ya? Tiga kali naik mimbar. Minta maaf. Tiga kali Nabi kata amin, 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 Nabi kata. Bila selesai tu sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi kau kata ya Rasulullah tiga kali amin, kenapa? Rasulullah kata, waktu aku naik ke mimbar tadi, datang malaikat Jibril kepada aku berdoa kepada Allah. Wahai Allah, dia kata, celakalah manusia yang mana dia sempat hadir 30 hari dalam bulan Ramadan, tapi bila dia keluar daripada Ramadan, ada dosa dia tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbi. Yang kedua, kenapa kau kata amin ya Rasulullah? Malaikat berjibril berdoa dengan Allah. Wahai Allah, celakalah manusia ini yang mana dia ada mu'ayyah lagi tapi dia tidak berbuat baik dengan mu'ayyah dia. Lawan cakap mu'ayyah, sombong mu'ayyah. Tak ada macam mana sekalipun dalam kategori derhaka kepada ibu bapa. Amin. Yang ketiga, celakalah manusia yang mana bila disebut namamu ya Rasulullah, tak langsung berselawat dia, tak langsung relax dengan Rasulullah, tak mau sallallahu sallallahu assalamualaikum sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah selawat macam mana pun Allah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata amin. Nah, itu doa ini setelah didoakan oleh malaikat Jibril, malaikat yang paling tinggi rankingnya di sisi Allah. Dan diaminkan oleh siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling hampir dengan Allah. So, there is no reason why this doa is rejected by Allah Subhanahu wa taala. Ha, betul? Saya tak pandai ni bahasa Inggeris ni. Tak ada sebab doa ini ditolak oleh Allah. Sebab itu kita bulan puasa ini, tengok mak, tolong mak sekarang. Yang mana perempuan? Yang mana boleh ada kesempatan. Jangan selamat dengan pelai nak tolong mak. Kan? Tolong mak. Yang lelaki tolong mana yang patut. Ya? Ini tidak. Awak rasa yang bulan puasa ni lelaki ke perempuan puasa kuat? Eh, tak ada jawab pula. Awak rasa lah, lelaki ke perempuan? Ya, memang betul perempuan kuat. Oi, bangga pula. Orang pahala rezeki. Betul, yang makin tengok sepagi ni kerja lagi. Pukul 12 kan, pukul 1 kan lebih. Dan pukul 5, ya si. Mama sekeratul mau. Yang perempuan, pukul 5, dia tolong mak dia masak. Konon. Pukul 5, tolong mak dia masak ni. Mak, tu kan lo tolong masak. Dia masak lah. Masak, 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 gasa. Masak, 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 gasa. Oh, tu kuat tu. Ya, gitu kan? Puasa, insyaAllah. Hari ni pula puasa ni, Alhamdulillah Allah bagi tak panas sangat. Hari Jumaat baru ni panas betul? Jumaat baru ni panas.
Ustaz baca khutbah Jumaat tahun ni. Ramai orang lagi. Ramai baca, ramai orang lagi. Maka Ustaz baca khutbah berbunyi begini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Jika pada hari ini dalam cuaca yang sangat panas, dalam keadaan perut kita lapar, dalam keadaan dahaganya tekak kita, kita boleh hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala secara beramai-ramai. Kenapa kita tidak memilih untuk hadir ke rumah Allah di saat pagi yang dalam keadaan yang cukup nyaman, perut kita dalam keadaan kenyang, tekak kita tidak dahaga? Fikirkanlah, muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, adakah Allah ini memberikan kita sesuatu tanpa sebab? Adakah kita perlu mengikut hawa nafsu kita dalam kita beragama dengan Allah? Adakah Islam ini mengikut kehendak kita ataupun mengikut kehendak Allah? Oh, macam beg, kan? Ha, itu dia. Mana kita boleh hadir? Nanti sejuk-sejuk, nanti bila pun dalam keadaan kenyang, makanlah. Kita makan rezeki Allah. Betul? Kita ni makan rezeki Allah. Buka puasa banyak betul makanan ni. Allah, makanlah rezeki Allah. Tapi jangan pula lepas makan rezeki Allah, kemudian nak lawan cakap Allah. Kenapa? Baru lepas makan rezeki Allah yang bagi, kemudian nak lawan Allah seolah-olah dia. Macam orang yang susah makin. Contohnya kita bagi makan dia, kita bagi minum dia. Oh, lega dia lapar. Tiba-tiba dia bangun, dia terancam kita. Oh, terancam. Macam mana kita nak kabar dia? Kan? Kita mesti cakap dia. Haa, tak boleh. Haa, awak bawa 18 tak boleh. 18 SG ganas ni. Makan. Potok. Kita lepas makan dengan awak, kita begitu juga dengan Allah. Baru lepas makan banyak, kadang-kadang kita makan. Allah, nasi biryani hitam. Nasi biryani lagi. Kambing. Kambing golek berapa, itu golek depan rumah. Makan. Mitiau. Kan, mitiau makan. Lepas tu gebuk dengan adik, ambil makanan adik, roti jom. Habis makanan kita makan. Tak apa, nak makan-makan lah. Tapi tidak Allah panggil. Balias taji boleh. Maka sahutlah seruan aku, kata Allah. Kena sahut seruan Allah, bukan susah sangat pun. Tak ada susah sangat pun. Kalau mati pun waktu semayang, biarlah. Saya berdoa kalau nak mati, matilah cuma semayang. Allah minta minta sekuat-kuatnya mati dalam keadaan baik. Mati cuma semayang. Ya? Ini mati kadang-kadang tak boleh langsung mati. Lepas mata orang memang bodoh. Mati. Buat maksiat kepada Allah, mati. Ha, biarlah kita ini minta Allah SWT mati dengan sebaik-baik kematian. Ya? Ha, ni dia. Maka sahut seruan aku, kata Allah. Sahut seruan aku ni maksudnya ikut cakap aku. Allah sayang kepada kita, anak-anak sekalian. Allah sayang sangat kepada kita lebih. Kalau awak kumpulkan seluruh cinta yang berada di dunia ini, tak kira apa-apa cinta, istikharah cinta, cinta 99 lapisan langit, contoh ada. Cinta 7 petala langit, ada mana. Kumpul semua cinta di dunia ini, tidak dapat lagi melawan cinta Allah pada seorang hambanya banyak. Tapi kita tidak memilih untuk tahu cinta Allah. Tak kenal cinta Allah. Sebab apa? Sebab hati kita digelapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati tempat jatuhnya pandangan Allah. Jasad lahir tumpuan manusia. Utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Masalah. Tak dapat aku seronji beli album saya terkini. Hati tepat jatuh pandangan Allah. So you kena jaga hati. Kena jaga hati kita ni baik-baik. Jangan hasad dengki pada orang. Kan? Oh, orang kadang-kadang kita marah. Contoh-contoh ni kan? Oh, kan cikgu kita marah kadang-kadang. Kita ni hati tak betul. Orang pakai kereta, kereta turut-turut. Bonet pun tutup pakai tali rapi lah. Kita kata orang ni teruk betul. Kerja cikgu. Teruk nak mampus. Cikgu ni eh? Kau nak mampu ke tu? Kerja cikgu. Lampu cakup satu je tinggal.
di hati tak betul dengan orang, nak kata juga. Besok tu, dia beli kereta baru. Grand Livina Special Edition. Oh, sepatutnya dia suka tau. Oh, Alhamdulillah. Ini bekat aku kutuk dia itulah tadi. Patut dia suka. Dia tengok kereta Grand Livina tu, dia pandang dia benar tu. Patut dia suka, tapi dia tak puas hati juga. Hutang boleh lah. Hutang tu. 2-3 bulan ni kena tarik lah. Dia banyak pandangan tu. Anak 23, 22, 23. Kecil seorang, kamu kena tarik. Patutnya dia suka. Ha, ini dia hati. Ya? Ingat anak-anak sekalian. Sebagai akhirnya saya ingin membawa satu kisah. Kisah ni kisah seorang pemuda. Pemuda ni berjalan dalam kawasan hutan yang banyak pokok-pokok. Tiba-tiba di belakang dia dengar ada sesuatu yang mengejar dia. Maka dia berlari-lari. Dia tengok ke belakang. Seekor harimau yang sangat besar. Binatang ganas ni. Yang sangat besar lah kejar dia. Bukan harimau lah. Harimau macam singa. Kejar dia. Ya Allah. Dia pun takut dia berlari. Dia berlari-lari. Tiba-tiba dia jumpa sebuah perigi. Maka dia pun bergayut pada perigi tersebut. Ada tali dia bergayut perigi tersebut. Maka dia bergayut. Lepas tu dia tengok ke atas. Binatang yang ganas tadi nak makan dia tunggu. Tapi dia rasa lega sebab dia dapat kayu. Tiba-tiba dia tengok sesuatu dia pada bawah dia. Sedang menunggu dia terlihat ke bawah. Seekor ular yang sangat besar menunggu dia. Di atas ada singa. Di bawah ada ular yang besar. Kemudian macam mana dia nak buat? Tali tersebut dipandang ke atas. Ada 2 ekor tikus. Seekor tikus hitam. Seekor tikus putih. Yang sedang nak makan tali tersebut. Pula. Lepas tu dia menggoncang-goncangkan badan dia. Nak menghalau tu dia menggoncang badan dia. Dalam keadaan dia goncang-goncang, dia berlaga dengan tepi perigi tersebut. Maka dia pegang perigi tersebut. Dia rasa manis. Maka dia terus mendapat mandi. Dia terus mencolek betul dia rasa manis. Dia tak riau tau. Dia rasa sangat gembira. Dia tak risau. Singa tadi, ular tadi, tikus tadi. Dia rasa betul manis. Dia terus gembira. Ya? Dia terus gembira. Dan dia berhayu macam tu, dia terus gembira. Kemudian apa yang berlaku? Dia terjaga pada tidurnya. Mimpi je. Wah, tergaga pula. Kemudian esok dia berada seorang alim. Apakah maksud mimpi saya tadi? Orang tu berkata, yang berada di belakang kamu itu adalah maut. Maut yang saya mengejar. Yang kamu nak lari daripadanya. Maka apa? Seterusnya, apa yang berada di bawah tadi, ular tadi, perigi tadi adalah kubur kamu. Yang berada di bawah itu ular yang akan menunggu kamu bila mati habis jasad kita dimakan oleh semut. Tali tadi, apa tali tadi? Tali tadi adalah usia kita, umur kita yang tak lama. Apakah tikus tadi? Tikus tadi, warna hitam itu ialah malamnya. Siang adalah putihnya. Sorry, siang adalah yang tikus warna putih. Ya, bertukar hari, bertukar hari, bertukar hari. Makin pendek usia kita yang ditali dan dimamah oleh tikus tersebut. Maka apa dia pun nak balik. Dia kata balik. Dia pun, orang ni kata baliklah. Dia tak nak balik lagi. Dia kata yang aku merasa manis dan madu tadi apa? Dan itulah dunia yang kamu rasa seronok sangat. Sehingga kamu tak risau dah buat dosa kepada Allah. Tak risau dah ada singa nak makan. Tak risau segala-galanya. Sebab rasa kemasan dunia yang sangat sementara. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أفسر بجرح